Saudara, kritik keras mewarnai dugaan kebocoran data pribadi 6 juta penduduk Indonesia yang bersumber dari nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kebocoran data pribadi bukan kali ini saja terjadi. Belum lama, kebocoran data juga terjadi di Pusat Data Nasional. Lengkapnya dalam catatan Kompas TV berikut ini. Lagi-lagi dugaan kebocoran data pribadi warga terjadi. 6 juta data wajib pajak dijual di internet oleh kelompok Bjorka yang sebelumnya juga pernah terlibat pembocoran data warga Indonesia. Tak tanggung-tanggung, bahkan diduga data NPWP Presiden Joko Widodo, anaknya Gibran Raka Buming Raka dan sejumlah menteri juga bocor. Presiden Jokowi langsung memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber Sandi Negara, serta Kementerian Keuangan melakukan langkah mitigasi cepat. Jokowi menduga data bocor karena keteledoran password atau masalah penyimpanan data yang terlalu banyak. Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang ya semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker dan masuk. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membantah adanya dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa 1. Data log akses dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP. B. Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pakar keamanan siber Vaksin.com, Alphonse Tanujaya menyebut, Ditjen Pajak harus bertanggung jawab atas dugaan kebocoran data pribadi ini. Alphonse meminta pemerintah belajar dari kasus yang sudah ada sebelumnya. Ia khawatir data yang bocor tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di NPWP, KU KLU kan jelas-jelas itu DJP gitu. Dan kita bisa cross-check, selain itu kan ada data alamat dari wajib pajak, ada nomor telepon, ada alamat emailnya. Nah, kita cross-check dengan data kependudukan, itu valid, itu sesuai datanya. Kita masukin nick-nya, data kependudukan Dukcapil udah bocor, kita cross-check, itu datanya valid gitu loh. Jadi saya pikir agak menyedihkan sih kalau misalnya dari DJP menyangkal bahwa datanya bocor, ini jelas-jelas di depan mata data ini kami yang kelola kok. Peretas Bjorka dalam situs jual-beli data menjual 6,6 juta data diduga NPWP di Indonesia seharga $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 151,7 juta rupiah. Bjorka memberikan sampel data untuk meyakinkan calon pembeli, salah satunya data Jokowi, Gibran, Kaisang, dan sejumlah menteri lainnya. Jenis data wajib pajak yang diduga bocor dalam sampel data yang diberikan Bjorka adalah nomor KTP dan nomor pokok wajib pajak, alamat rumah, tempat tanggal lahir, surat elektronik, termasuk kantor pajak tempat wajib pajak mendaftar. Keamanan data di Indonesia masih terbilang rawan. Bahkan pada Juni lalu, Pusat Data Nasional sementara juga ditembus hacker. Pemerintah harus meningkatkan keseriusan menjamin keamanan data negara dan warganya. Tim Liputan Kompas TV.